saat urusan SDS. Tapi sekarang sisanya adalah bidang administrasinya, kalau di administrasi jadi ruko-ruko. Terbukti bahwa ini adalah sanksi utama. Oke, ini ventilasinya kelihatan ya. Ini yang untuk ventilasi bekas asfal kereta api stasiun yang sebenarnya dibuat sini. Kalau kita masuk jalan, masih ada pastinya ya. Ini juga stasiun. Kalau di situ stasiunnya, misalnya dengan bekas apa stasiun. Di sana udah, sayangnya udah jadi politik. Ini adalah salah satu stasiun Ciledug Lama yang di lokasinya Jalan Raya Pangeran Walasungsang, terdapat di Ciledug, Kabupaten Cirebon Timur. Dan Ciledug ini merupakan salah satu wilayah yang paling ekonomi, termasuk pabrik gula Ciledug, tapi sampai saat ini sudah tidak ada pabriknya. Oke, ini saya menemukan ventilasi vertikal dan udara ini memang terbukti bahwa ini merupakan bekas stasiun Ciledug Lama. Dan sayangnya stasiun tersebut sudah untuk mengantar penumpang sudah jadi ruko-ruko. Untuk stasiun Ciledug Lama ini yang sisanya adalah gudang stasiun. Dan stasiun ini merupakan salah satu berfungsi untuk sebagai pemberhentian penumpang maupun tempat barang-barang di gudang. Stasiun yang saat ini jalur Bedilan sampai Mundu ini hanyalah sisanya stasiun Ciledug Lama dan stasiun Sidang Laut. Untuk saat ini memang rel kereta apinya sudah menjadi jalan raya untuk kendaraan umum. Dan inilah perbandingan salah satu perbandingan foto lama sama perbandingan foto sekarang. Memang stasiunnya berada di sebelah kiri dan sekarang ini sudah jadi ruko-ruko. Dan sisanya yang sampai saat ini adalah gudang stasiun dan dipertahankan. Oke, tadi saya sudah melewati stasiun Bedilan, stasiun Gebang Kundung, stasiun Ciledug Centeng. Nah, saya akan besukannya adalah stasiun Ciledug SCS. Tetapi di sini kenapa ya nggak ada stasiun Bedilan ya di sini ya? Apa belum ada ya? Perasaan saya sudah melewati apa namanya? Bukan hanya 3 stasiun aja tapi 4 stasiun. Jadi mulai setelah Bedilan itu ada stasiun Bedilan namanya. Bedilan, Gebang Gunung, oke, Ciledug Centeng sudah, tetapi stasiunnya tidak ada. Nah, untuk stasiun Ciledug SCS itu masih ada bangunannya. Cuman untuk stasiunnya itu sudah tidak ada. Yang ada adalah gudang stasiun itu. Nah, kalau untuk sumbernya kereta anak bangsa itu apa sudah belusukannya itu terlihat stasiunnya asli. Jadi saya akan bacakan di sini bekas stasiun Ciledug SCS. Jadi stasiun Ciledug SCS itu terletak di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Jalan Raya Walet. Nah, arah barat daya dari stasiun Ciledug SCS yang sekarang merupakan bagian dari jalur kereta api Cirebon arah Purwokerto. Dan penduduk setempat juga menyebut stasiun ini sebagai stasiun Jatiseng. Tapi stasiun Jatiseng saya menemukannya di perumahan itu yang sudah sekarang sudah jadi perumahan. Apa ini ya penduduknya bilang bahwa ini stasiun Jatiseng. Padahal ini namanya dinyebutnya ada halte Ciledug. Saya baca ya, saat ini bekas stasiun yang letaknya di pinggir jalan raya yang cukup ramai ini menjadi tempat usaha, dagang, dan bengkel sepeda motor. Nah, sebagian bangunan stasiun di City Board itu sudah ditempel bangunan baru lainnya. Oke ya, jadi bagian bangunan stasiun di sisi selatan itu masih terlihat jendela ventilasi berbentuk lingkaran. Oke kan,
Ini tuh ya modelnya stasiunnya lama ya. Kalau sekarang kan sudah jadi ruko-ruko yang sebelah kirinya itu. Kalau untuk sebelah kanannya itu masih ada sisanya kan? Ada ini kan sebelah kanan itu kan tempatnya gudang stasiun. Untuk sebelah kiri itu mungkin stasiun pemberhentian penumpang. Nah ventilasi oke, udah saya jemputin, masih ada ya sisanya. Dan berdasarkan foto masa lalu, emang terlihat stasiun Ciledug SCS saat itu disebut halte Ciledug. Iya memang, karena saya menemuk petanya di British Colonial Map itu, nah itu namanya halte Ciledug. Jadi terdiri dari 3 jalur tram dan masih terlihat menara air untuk lokomotif uap yang saat ini sudah tidak ada lagi. Dan sekarang memang sudah tidak ada. Nah ini halte Ciledugnya SCS saat beroperasi. Nah kan, ini ada jalur tramnya ada 3. Nah, jadi dari bekas stasiun Ciledug SCS, bekas jalur tram mengarah ke utara menjadi jalan kecil perkampungan. Dan kemudian sekali lagi memotong jalur kereta api milik SS Cirebon Koya di sisi barat stasiun kereta api Ciledug yang dahulunya itu stasiun milik Statsbouwwegen. Nah, kalau stasiun Ciledug yang aslinya itu memang masih aktif, kan itu stasiunnya milik Statsbouwwegen. Nah, sedangkan stasiun Ciledug lama itu kan milik perusahaan SCS. Nah, jadi perpotongan ini sekarang menjadi perlintasan jalan kampung yang bisa dilalui kendaraan roda 2. Oke, ini bekas jalan trennya yang kecil sudah menjadi pemukiman ya sekarang ya. Oke. Nah, ini SS ya. Karena tadi saya menemukan menara air sinar laut, menara air Ciledug itu bekas menara air perusahaan Statsbouwwegen. Jadi saya akan tunjuk ya. Dan untuk menara air Ciledug ini hampir persis seperti di Sinang Laut menaranya ya. Dan berkembar sekali, berkembar. Ini sudah saya potret menara air itu seminggu yang lalu. Ini apakah rumah dinas bukan ya? Soalnya kalau saya lihat ini kira-kira ini namanya rumah dinas. Kalau untuk sebelah kirinya ini X stasiunnya. Sebelah kanan itu dinas nggak ya? Nanti aja ya, lihat. X stasiun Jatiseng. Jatiseng, iya. Oh, ini sudah tidak terlihat sisanya lagi. Sudah nggak terlihat juga ya. Tapi ada pelang di situ. Di sana lagi ada pelang. Sekarang sudah jadi perumahan ya. Sekarang udah nggak ada stasiun. Masuk gang lagi sana. Kita akan ke sana ya. Jalur aktif.